Tahun 80-an boleh dianggap sebagai tahun kebangkitan kumpulan rock di Malaysia. Ya, betul. Kumpulan rock tumbuh bagaikan cendawan pada ketika itu dan salah satunya ialah Bumi Putra Rockers. Selepas sekian lama tidak mengadakan persembahan, kumpulan rock legenda ini muncul dengan sebuah konsert. Nak tahu kisah selanjutnya, terus bersama B-Diva. Sekian lama tidak mengadakan persembahan, kumpulan rock legenda Bumi Putra Rockers kembali mengubati rindu peminat dengan konsert silaturahim BPR. Kabarnya, konsert yang diadakan di ibu negara itu telah dihadiri ratusan peminat tegar mereka. Persembahan bertenaga kumpulan itu dari awal persembahan jelas membuktikan biarpun mereka sudah berusia, ia tidak menjadi penghalang untuk menampilkan persembahan yang berkualiti. Vokalisnya Joe turut percaya sokongan daripada peminat sehingga kini membuktikan BPR masih relevan. Lah, tapi kita kena usaha. Usaha tu maksudnya macam hari ni semua boleh tengok bahawa kita, saya buat fan club, saya pam dalam Facebook dan sebagainya. Kalau kita nak harapkan syarikat rakaman saja, kalau kita nak harapkan apa event dia orang panggil, bayar kita dan habis itu kan. Jadi kesinambungan tu tak ada. Jadi branding ni sebenarnya kena usaha sendiri. Kena usaha sendiri supaya kita mencapai satu tahap yang lebih tinggi. Sebab apa? Kadang-kadang band dia tanya, kenapa BPR je dapat buat show, kenapa dia orang tak dapat apa-apa show? Kita buat sendiri. Kita buat sendiri, kita usaha sendiri. Pada konsert tersebut, BPR turut mengambil kesempatan melancarkan kelab peminat mereka yang sudah mencecah lebih 3,000 ahli. Mereka merupakan kumpulan rock pertama memperkenalkan produk kelab peminat terbaru berupa Gold Bar yang turut direkodkan di dalam Malaysia Book of Records. Turut hadir menyaksikan persembahan mereka ialah Datuk Ramli Sarif, individu yang bertanggungjawab mencetuskan nama Bumi Putra Rockers. Hampir 20 buah lagu termasuklah lagu popular seperti Dari Sinar Mata, Harum Subur di Hati, Pudar Seri Primadona dan Air Mata Jernih dipersembahkan pada konsert tersebut. Sudah lama tidak mendengar perkabaran kumpulan Utopia. Difahamkan vokalis utamanya Afi kini bergerak secara sendirian. Atif menghasilkan single sejak 2009 hingga kini 2019 belum muncul dengan buah tangan terbaru berjudul Lagu Buai. Jelasnya lagu tersebut mengangkat kisah kemasyarakatan khususnya permasalahan sosial yang membawa kepada kes-kes penderaan dan pembuangan bayi. Lagu ini digarap agar ia boleh menjadi pengajaran kepada sesiapa mendengar. B-Diva sempat menemui Afi di Angkasa Puri. Okay, sebenarnya ilham tu sebenarnya dah lama sebenarnya ilhamnya. Dan ilham ni pun abang dapat daripada pencipta lagu yang mempopularkan Utopia dulu, iaitu pencipta lagu Misali Cintaku, iaitu Wajo. Dia cakap apa kata kalau Api buat kisah masyarakat tentang buai ni. Dan sebenarnya lagu ni banyak kali hold sebab apa, kadang-kadang abang ada company, label company suruh abang nyanyi kan. Bila jadi kita ambil masa tu kan, jadi lagu ni tak sempat nak disiapkan. Tapi walau macam mana pun baru-baru ni kisah tragis bayi ni berlaku dekat tempat abang sendiri, di sebelah lorong rumah abang, yang mana kita ingat lagi adik arwah Haikal kan, di Kampung Nahoda kan, di mana pengasuhnya sumbat baby tu di peti ais. Jadi abang rasa lagu ni aku tak boleh nak tunggu lama ni, aku terpaksa keluarkan lagu ni tahun ni juga. Jadi keluarlah lagu ni. Sebelum mengakhiri B-Diva malam ini, kami bawakan kisah pelakon jelita Rosita Cik Wan atau Cik Ta dengan bekas pemandunya Muhammad Ridwan. Gara-gara gagal membuat permohonan maaf, Cik Ta nekat untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Ridwan. Menurut peguamnya yang mewakili Cik Ta, Wan Sarimah Wan Husin, pihaknya sedang menyediakan surat cara tuntutan terhadap Ridwan sebelum ia difailkan. Jumaat lalu, Cik Ta dikatakan tidak mahu lagi memanjangkan isu tersebut dan memberi peluang untuk Ridwan membuat permohonan maaf di laman sosialnya ataupun bertemu empat mata untuk menyelesaikan masalah mereka. Namun, tiada maklum balas yang diterima meskipun pelakon itu menerusi peguamnya telah pun menghantar notis tuntutan maaf kepada pemandu berkenaan pada 11 Mac lalu. Bagaimanapun, Ridwan enggan memohon maaf secara terbuka kerana masalah itu bukan bermula daripada pihaknya.